Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan dari area Subgrade Menger. Tepatnya saya berada di Overpass Menger di hari Minggu pagi ini. Tetap semangat pagi untuk selalu memberikan informasi tentang progres kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan selalu diberikan kemudahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari Minggu ini, saya akan melihat progres di area Subgrade Menger ini. Dan kebetulan di pagi hari ini, nampak para pekerja akan melakukan pemasangan sound barrier. Dan sebelum lanjut melihat pemasangan dari sound barrier dan pekerja lainnya, jangan lupa pastikan Anda sudah subscribe channel Widya Sena Explore. Dan seperti apa kelanjutannya, check this out. Melihat dari pemasangan sound barrier yang berada di area Menger ini, menurut saya ada sedikit perbedaan. Jika di sini mungkin melakukan pengerjaannya secara manual, sahabat explorer bisa terlihat dari depan, berbeda sekali dengan pemasangan sound barrier yang berada di area Gadu Bangkong. Mereka menggunakan alat berat. Tapi menurut saya tidak menjadi permasalahan juga. Yang penting progres dari pemasangan sound barrier di area Padalarang oleh para pekerja mudah-mudahan cepat terselesaikan. Tidak lupa saya ucapkan juga, semoga para pekerja yang berada di area Menger ataupun di area lainnya untuk pengerjaan progres kereta cepat Jakarta-Bandung ini, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dari depan, lokomotif watermelon dengan membawa satu gerbong datar yang berisi para pekerja akan melintasi di area overpass Menger ini. Kebetulan akan melakukan pengerjaan dinas di area Cibaduyut. Thank you.
ada keindahan tersendiri jika dilihat di area subgrade Menger ini, yaitu di sampingnya terdapat jalan tol Purbalenyi, dan jika mengarah ke depan itu menuju ke area Padalarang dan ke Jakarta. Dan jika nanti kereta cepat itu sendiri sudah terrealisasi atau yang nantinya akan melakukan uji coba dinamis yang diperkirakan pada bulan November, akan indah sekali saat kereta cepat melintas di samping tol Purbalenyi ini. Baiklah sahabat Explorer, mungkin saya akhiri dulu memberikan sedikit liputan tentang progres kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di area subgrade Menger ini, tentang pemasangan sound barrier dan perawatan lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kritik dan sarannya tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Widya Sena Explore, agar saya lebih bersemangat kembali memberikan informasinya untuk Anda semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.